Wali Kota Surakarta, Gibran Rakabuming mendampingi Menteri Pemuda dan Olahraga Zainuddin Amalin menyaksikan pertandingan perdana di pembukaan Piala Menpora 2021 antara Arema FC melawan Persikabo Minggu sore. Ada kemenyan di situ. Pembukaan Piala Menpora ditandai dengan penekanan tombol sinyal yang dilakukan oleh Menpora, Ketua PSSI Muhammad Iryawan, Kakor Lantas Polri Brigjen Pol Istiono dan Wali Kota Surakarta Gibran Rakabuming Raka. Turnamen Piala Menpora 2021 ini digelar di Stadion Manahan Solo selama beberapa pekan ke depan. Hingga babak akhir pertandingan, pada laga perdana pembukaan Piala Menpora 2021, skor imbang yakni 1-1 untuk Arema FC dan Persikabo 1973. Ada kemenyan di situ. Berbeda dengan pertandingan sepak bola pada umumnya, turnamen Piala Menpora 2021 yang dilaksanakan pada masa pandemi COVID, nampak Stadion Manahan tak dijubungi dengan supporter dari kedua kesebelasan. Penonton terlihat lengang, dan hanya beberapa pejabat saja yang duduk di VIP dengan jarak berjauh-jauhan. Ada kemenyan di situ. Pada kesempatan itu, Menpora Zainuddin Amalin menyampaikan persiapan panitia dalam menerapkan protokol kesehatan saat turnamen berjalan sesuai rencana, bahkan sudah baik. Ia berharap dengan penyelenggaraan turnamen Piala Menpora ini, para pemain bola yang sudah berhenti berlaga selama 1 tahun bisa memulihkan kondisi, sekaligus merecovery kemampuannya memocok bola untuk menyambut laga-laga berikutnya di Liga 1 nanti.